Hai teman-teman, pada tutorial ini kita akan belajar mengenal event on input. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, on input itu merupakan event ketika kita mengetikkan sesuatu ya di dalam input text ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba mencetak apa yang saya input, ya, apa yang saya ketik di dalam input text. Nah, di sini ada input type text. Saya akan memberikan ID, misalnya my input, ya. Oke. Kemudian di input ini saya akan gunakan event on input. Kemudian saya akan call function ketik di sini. Nah, setelah itu kita akan buat script ya. Function ketik. Saya akan buat variabel x di sini. Oke, saya akan panggil ID my input. Kemudian saya akan cetak ya. Kalau sudah disimpan, oke, ini hasilnya ya. Saya akan buat halo, apa kabar? Nah, seperti ini. Mungkin saya akan pisahkan tanda, ya, ini ya. Oke, apa yang saya ketik di dalam input text akan dicetak ya. Seperti tampilan pada layar. Demikian tutorial on input kali ini. Terima kasih dan selamat mencoba.